الشيخ قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke dalam api neraka. Jadi menilik mana melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke dalam api neraka. Bila Nabi diperlihatkan oleh Allah Taala pada malam Mi'raj. Pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini di antara perkara yang ditunjukkan oleh Allah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba di dalamnya, di dalam api neraka yang diperlihatkan oleh Allah, beberapa laki-laki, makna ramai. Beberapa laki-laki, mana ramai laki-laki, ramai laki-laki Nabi dapat tengok banyak dalam neraka. Bagaimana keadaan laki-laki yang dilihat oleh Nabi SAW tu? Yang memakan bangkai. Jadi hal keadaan laki-laki yang berada di dalam api neraka tadi, memakan bangkai daging yang busuk. Maka bersabda ia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, siapakah mereka itu? Mereka itu laki-laki yang memakan bangkai, yang berada di dalam api neraka. Siapakah mereka itu, wahai Jibril? Lalu berkata malaikat Jibril, mereka itu yakni laki-laki yang memakan bangkai di dalam api neraka tadi adalah yang mengumpat manusia. Jadi sebut sini laki-laki bukan bermakna tak masuk orang perempuan. Masuklah orang perempuan segala. Ini balasan dia. Ini balasan bagi orang yang kaki mengumpat. Apa erti mengumpat? Mengumpat ni makna kita menceritakan hal sedara kita kepada orang lain. Yang mana apabila seandainya saudara kita tu dengar apa yang kita sembangkan, yang kita ceritakan, walaupun perkara yang kita cakap tu betul, dia jadi benci, dia tak suka, dia jadi marah. Itu namanya mengumpat. Walaupun kita umpat pasal pakaian ni, sebagai contoh kita kata, kita sembang dengan kawan-kawan kita, dalam bahasa hijau panggil membawang lah. Yang kita kata kawan kita si Mamat tu, kau nak tahu anak-beranak dia pun pakaian yang dia pakai tu semua yang bangsa beli kat bandar RM5 sekuni. Kita cerita dengan kawan-kawan kita. Jadi seandainya Mamat tu dengar apa yang kita cakap, dia jadi benci, dia tak suka. Itu nama mengumpat. Walaupun pasal pakaian, walaupun memang betul, memang betul-betul. Ataupun kita suami, kita umpat isteri kita. Kita sembang kat kedai kopi, matahari nak nunggu tertarik sampai, aku nak tahu tak bini aku ni gini. Dia ceritakan keaiban isteri dia pada kawan-kawan dia. Memang benda tu betul-betul berlaku. Memang benda tu benar-benar berlaku. Jadi seandainya perkataan kita tu didengar oleh isteri kita, dia jadi marah. Bernama mengumpat. Itulah juga sebaliknya, isteri dia cerita dengan kawan-kawan dia kat pejabat, aku nak tahu tak laki aku gini, nafkah dia tak bagi gini. Dia cerita dengan kawan-kawan dia. Walaupun benda tu berlaku, walaupun benda tu memang betul. Jadi kalau suami tadi dengar, dia jadi tak suka. Itu nama mengumpat. Jadi tak boleh nak mengumpat.
kecuali pada tempat yang dibenarkan. Ha, kecuali pada tempat yang dibenarkan. Ada itu tempat mengumpat yang dibenarkan. Jawabnya ada. Dengan tujuan yang betul, di tempat yang betul, maka hukumnya harus. Ha, sebagai contoh, isteri dia nak mengumpat suami dia, boleh. Ha, tapi bukan dekat kawan-kawan. Ha, bukan dekat kawan-kawan. Sebab apa? Kalau kita ceritakan aib suami kita dekat kawan-kawan, tak ada apa-apa kebaikan yang kita dapat, melainkan mendedahkan aib. Betul? Ha, mendedahkan aib suami kita, membuka aib keluar warga kita. Ha, tapi isteri tadi dia mengumpat suami dia, mengumpat kat mak suami tadi. Ha, dia balik rumah mak betul dia, dia cakap dengan mak dia, mak, mak, kan abang ni gini. Mak tolonglah nasihatkan abang. Nampak tak? Apa tujuan isteri cerita dengan mak tadi? Supaya mak tadi nasihat kepada suami anak dia tadi. Itu hukumnya tak berdosa. Walaupun tu namanya mengumpat lah, tapi tak dosa. Tapi tak dosa. Ataupun dia mengumpat dengan Tok Imam ke, isteri dia cerita dengan Tok Imam tentang orang panggil aib suami dia. Dia cerita dengan Tok Imam, atau dia WhatsApp dengan Tok Imam, cerita pasal suami dia tak bagi nafkah gini. Supaya apa? Supaya Tok Imam tadi ambil tindakan, panggil suami dia, counseling suami dia. Tak cerita pada orang lain, nampak tak? Itu hukumnya harus tak berdosa. Jadi nak mengumpat pun boleh dalam agama pun. Boleh, nak mengumpat pun boleh. Tapi pastikan tujuan, niatnya dan tempatnya pun betul. Kalau tak ada, tak ada dengan niat yang tak betul, di tempat yang tak betul, tetap hukumnya haram. Inilah di antara balasannya besok. Sama lah dengan WhatsApp pun, sama juga, sama macam itu. Kita tak cakap dengan mulut, kita tulis. Kita PM kawan kita, PM tepi kawan kita. Kita cerita pasal suami kita. Kita PM tepi kawan kita, cerita pasal isteri kita, sama je. Mengumpat juga. Dosa besar. Apa di antara balasan? Apakah di antara azab ataupun bala yang Allah bagi kepada orang mengumpat? Di antaranya, selain daripada di hari kiamat besok masuk dalam neraka, selain daripada itu, dipindahkan pahala amalnya kepada orang yang diumpat. Lepas ngaji ni, lepas solat maghrib tadi, kita kuliah. Lepas kuliah ni sekarang, solat jemaah isyak. Lepas tu kita umpat. Makna pahala amal ibadat yang kita buat tu pindah pada orang yang tak datang ngaji yang lain. Untunglah dia, tak? Yang pernah buat ibadat kita, dia dapat pahala free. Lepas tu kalau ada orang mengumpat kita, Alhamdulillah. Kalau ada orang mengumpat kita, Alhamdulillah. Kita tak penat-penat nak berkiamul lain, Dapat pahala kiamul, Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan nak mengumpat, jangan lupa mengumpat saya. Kalau tuan-tuan nak mengumpat, tuan-tuan jangan lupa mengumpat saya. Banyak saya dapat saham, Alhamdulillah. Tak payah marah. Allah nak bagi pahala percuma dengan tak payah berpenat lelah beribadah. Jadi kalau kita tahu macam tu, kita seronok lah. Tak payah berkiam mulia, tapi dapat pahala kiam mulia, dapat pahala baca Quran, dapat pahala solat jemaah, dapat pahala puasa Isnin Khamis dan macam ni. Hadiah daripada Allah kepada orang yang diumpat. Tapi yang diumpat tadi, di antaranya dia mesti sebab dia mesti nak semayang. Kalau tak semayang nanti kan tunggu orang umpat dia, semayang tak payah. Tak jadi gila pula. Jadi orang perempuan pun sama lah. Kena pakat-pakat peringat, pakat-pakat kawal. Di sinilah yang nak kita nak, di dalam Islam suruh kita uzlah, makna mengasingkan diri kita. Pada tempat-tempat yang tertentu, pada waktu tertentu, kita kena uzlah, mengasingkan diri kita daripada bercampur dengan manusia. Kerana apa? Ini di antara fitnah yang kita akan dapat sewaktu kita berhimpun dengan manusia. Ini adalah di antara yang kita payah nak elak, umpatan.
Dia kena asingkan diri, buat hal gitu. Ada masa-masa tertentu kena buat hal gitu sendiri. Bak kalau campur ramai-ramai ni, Masya Allah, kita tak terlibat pun boleh jadi terlibat, tak tahu pun boleh jadi tahu. Kena ada uzlah, nasihkan diri, buat hal kita, buat hal yang penting-penting. Lebih baik kita fikirkan tentang kelemahan amal ibadat kita, menceritakan, memikirkan tentang dosa-dosa kita tu lebih utama daripada kita cerita dosa orang lain, dosa orang lain. Kita ceritakan dosa orang lain, kita takkan dapat memperbaiki amal ibadat kita. Baik kita tu tengok dosa kita, kelemahan kita apa. Mudah-mudahan ada usaha nak baiki. Kemudian kata musnah lagi, dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu hukumnya haram dengan ijma', yakni ulama. Ijma' ulama mengatakan mengumpat ini hukumnya haram. Melainkan melainkan makna tidak haram. Jadi ijma' ulama mengumpat ni haram. Melainkan